Seekor buaya muara disita oleh petugas Balai Konservasi Sumber Daya Alam wilayah 3 Ciamis. Hewan ini diperoleh dari salah seorang warga di Majalengka. Seekor buaya muara yang memiliki bobot sekitar 199 kg dan memiliki panjang 2 meter ini telah dirawat sejak kecil. Bahkan, buaya ini semula berkeliaran bebas di rumah pemiliknya di Kabupaten Majalengka. Penyitaan ini berawal dari laporan warga saat petugas BKSDA sedang melakukan sosialisasi. Berkat kesadaran pemiliknya, buaya ini pun bisa diamankan oleh petugas. Dari kejadian ini, petugas BKSDA kini gencar untuk melakukan sosialisasi kepada warga terkait hewan langka dan dilindungi. Terus ya, jadi ini merupakan satwa yang telah diserahkan oleh warga secara sukarela dan bukan merupakan barang bukti atau tidak dalam proses hukum. Gitu.